Wow, apaan nih? Sambal rasa cabai neraka? Baik untuk orang yang banyak dosa. Pada suatu hari, Ucok lagi bosan dan ingin makan. Hari ini enaknya makan apa ya? Mendingan gue beli mie samyang deh, pasti rasanya kepapau. Beli ah, tapi di mana ya? Aduh, di mana ya? Gimana kalau gue tanya aja sama si Zainal? Ambil motor lu. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Ucok Sableng. Yeah, di sini si Ucok tiba-tiba pengen makan sesuatu guys, tapi dia bingung sekali mau makan apaan. Ya udah, kita akan mencoba untuk tanya ke temennya si Ucok dulu ya. Kita akan mencoba untuk minta saran kepada dia. Yeah! Enaknya Ucok ini makan apa? Makan apa Cok enaknya Cok? Makan orang. Makan orang. Pergi ke rumah Zainal. Oke guys, di sini kita akan mencoba untuk pergi ke rumahnya si Zainal dulu. Si Zainal ini siapa pula ini? Waduh, temannya Ucok nih ya. Kita akan coba tanya ke dia. Minta saran dulu ke dia. Mana? Oh, itu dia si Zainal guys, lihat. Waduh, si Zainal lagi duduk-duduk santai. Mantap. Oke, kita samperin dulu. Nal, mau nanya nih, di mana ya? Ada jual mie samyang. Oh, kalau gitu saya tahu, Cok. Mau beli nggak? Ya udah, ayo aku tunjukin jalannya. Oke, guys. Di sini kita bersama dengan si Zainal. Kita akan diantar dia ke tempat penjual mie samyang. Ternyata si Ucok pengen makan mie samyang. Oke, kita sudah bersama si Zainal. Ya udah, langsung aja kita tancap gas, guys. Menuju ke TKP. Oh, tempatnya ada di sebelah situ, guys, rupanya. Hei, Ayla, nabrak tembok. Ucok nabrak tembok, guys. Aduh, si Zainal, wey. Nal, turun, Nal. Malah naik tembok si Zainal. Nah, itu dia, guys, rombongnya di situ. Oh, ini dia rombongnya. Loh, ini tempatnya ya, Nal. Kok nggak ada orang di sini? Mana nih penjualnya? Gue ambil aja deh, nggak pakai bayar. Waduh, Ucok nyolong, guys. Ada komunitas motor, Komunitas motor, guys. Waduh, ada Touring Akbar. Tunggu dulu, Cok. Apaan tuh di depan? Widih, apaan itu, guys? Kok ada putih-putih? Hah? Apaan tuh? Hah? Ucok mangap, guys. Hei, kalian. Lagi ngapain tuh, Ngapain, ngapain, kalian lagi ngambil mie, ya? Mau ngambil mie? Waduh, lu nyolong ya? Nyolong ya? Enggak, Bang. Kami lagi mau beli mie samyang, tapi penjualnya nggak ada. Ya udah, aku ambil aja. Ini Bang duitnya. Lain kali gue nggak akan ambil lagi deh. Waduh, Ucok ngeles, guys. Pergi pulang. Oke, guys. Di sini si Ucok rupanya sudah mendapatkan mie ceritanya. Ucok tadi itu, guys, kepergok. Kepergok sama penjualnya. Ucok ini ngawur sekali, guys. Masa beli mie tapi kagak bayar? Kagak bayar. Habisnya penjualnya juga gitu, guys. Masa jualan dagangannya ditinggal. Oke, kita sudah sampai nih di rumahnya si Ucok ini. Oh, ini dia, guys, rumahnya si Ucok. Cok, gue pulang dulu ye. Udah gue anterin tuh tadi. Oke, Nal, bye-bye. Oke, guys, di sini ceritanya si Ucok sudah pulang nih ya. Nah, itu si Zainal pulang nih. Kurang ajar bener si Ucok, kagak dianterin ke rumahnya. Ya udah, kita akan mencoba untuk mencicipi mie-nya. Masuk dulu. Seduk mie-nya. Oke, guys, kita sudah berada di dalam rumahnya si Ucok. Ya, kita akan mencoba untuk menyeduh mie-nya. Kita masak dulu mie-nya. Setelah seduh 4 menit, makan. Oke, kita makan. Makan mie. Bukan di situ. Waduh, di mana tempatnya? Oh, di sini rupanya. Ya elah, dikerjain nih gua. Oke, makan. Ucok pun makan mie-nya. Pedes banget. Keesokan harinya. Aduh, bingung nih. Mau makan apa lagi ya? Kemarin samyang udah coba. Sekarang apa lagi ya? Oh iya, kan ada yang jual mie lagi tuh. Beli ah. Oke, guys, di sini rupanya si Ucok ngidam mie lagi, guys. Waduh, Ucok doyan mie nih ceritanya ya. Hobinya Ucok hobi itu, guys, makan mie. Yeah! Ya udah, kita akan coba keluar dulu
buat mencari mie, pergi ke Indomaret. Oke, kita akan pergi ke Indomaret dulu, guys. Yap, di sini rupanya si Ucok pengen mie lagi nih. Waduh, kemarin sudah nyobain mie samyang, tapi dia bosen, kagak mau, guys. Gak tahu ini mau makan mie apa lagi ini. Ada-ada aja ya nih si Ucok ya. Tiap hari makan mie usus lu kayak mie, Cok. Keriting-keriting kayak mie ususnya Ucok nanti. Oke, kita sudah sampai nih di Indomaret. Nah, kita parkir dulu nih mobilnya si Ucok. Nyeng. Oke. Beli mie. Oke, guys. Kita sekarang sudah berada di toko Indomaret. Kita akan mencari mie-nya. Ada di sebelah mana nih mie-nya ya? Itu apa, guys? Kok ada api-api yang berkobar di sana? Waduh, aku penasaran. Coba kita tengok dulu, guys. Apaan itu ya? Oh, ini makernya di sini. Kalau udah makan rasanya enak nih. Waduh, itu mie apa ya? Kok kebakar? Ambil. Oke, guys, kita akan mencoba untuk ambil mie ini. Namanya mie UFO ramen. Oh, rupanya mie ramen, guys. Tapi belum pernah lihat nih gua. Beli aja Bayar ke kasir. Oke, guys, di sini rupanya si Ucok memilih untuk beli mie ramen. Oke, kita bayar aja ke kasir ya. Ini berapa, Mas, harganya? Lu cuma beli mie doang. Iya, Bang. Harga mie-nya 8.000 aja. Nih duitnya, Mas. Makasih. Naik mobil pulang. Oke, kawan, di sini rupanya si Ucok sudah membeli mie. Ya udah, kita akan cabut dulu ya. Balik ke rumah. Makan mie lagi, Cok. Kemarin mie samyang, sekarang mie ramen. Besok mie apa lagi, Cok? Mie abi. Mie abi. Oke, pulang-pulang. Asik, makan mie. Oh iya, guys, siapa di antara kalian yang suka makan mie? Terus kalian suka makan mie apa? Coba komen di bawah ya. Ini si Ucok nih kayak anak kos aja ya. Makanannya mie mulu, guys. Oke, kita sudah sampai nih. Turun. Makan mie. Kayaknya enak kalau pakai sambal tambahan nih mie-nya. Keluar cari bahan tambahan. Oke, guys, di sini kita sudah membeli mie nih ceritanya. Lihat nih mie-nya. Waduh, masih dikardusin. Oh, bisa bunyi gitu, guys. Lihat. Suaranya. Duk. Waduh, mie-nya isinya kayak ini ya. Kayak barang-barang berbahaya. Oke, ke toko belakang rumah. Ya, di sini kita akan mencoba untuk beli sambal ini ceritanya si Ucok ya. Ucok pengen sambal nih, ngidam sambal. Sambal apa, Cok? Sambal terasi. Makan mie dipakai sambal terasi. Atau sambal bajak, Cok? Sambal bajak. Oke, kita akan coba beli di toko ini. Oh, ada toko nih rupanya di belakang rumahnya si Ucok. Toko apa ini, guys? Ya udah, kita akan masuk aja ke sini. Oke, guys, di sini kita sudah berada di dalam tokonya nih. Widih. Beli apa, Cok? Beli sambal mana nih, Cok? Sambalnya di mana nih? Oh, ini ada susu ini, guys. Masa beli susu? Oh, susu Milo. Beli apa? Oh, ini dia, guys, sambalnya. Oh, itu, Cok. Sambalnya, Cok. Wow, apaan nih? Sambal rasa cabai neraka. Baik untuk orang yang banyak dosa. Gue kan gak ada dosa. Tapi, ya udah dah, sikat aja dah. Buset, Ucok gak ada dosanya, guys. Kagak ada dosa, katanya. Bang, gue beli sambal botol rasa cabai neraka ini ya. Berapa sih harganya? Harganya 1 juta triliun. Oke, guys, di sini ceritanya si Ucok sudah beli sambal neraka. Waduh, sambal neraka, guys. Sambalnya tadi kebakar. Waduh, ini pasti rasanya pedes sekali ini ya. Ya udah, si Ucok sudah kagak sabaran nih, guys, pengen mencicipi sambalnya. Ayo makan. Ini mie ramennya rasa pakai cabai neraka. Wow. Ucok pun memakan mie tersebut. Dan akhirnya... enak. Tapi kok ada rasa api-apinya gitu ya? Pedasnya level 1000 triliun. Pedas. Rasanya kayak di neraka. Widih, buset. Ucok nyembur, guys. Kepedesan, Ucok kepedesan, guys. Waduh, Ucok kayak masuk neraka. Widih, guys, rumahnya Ucok kebakar, guys. Loh, orang-orang pada lari kebakaran. Ini siapa pula ini di atas rumahnya si Ucok nih? Waduh, ada orang gila, guys. Joget-joget.
Wah, pedas, pedas, pedas. Wah, rumahnya Ucok meledak, guys. Waduh, rumahnya Ucok meledak. Wah, Ucok terpental, guys, dari langit. Gara-gara ledakan tadi. Yap, akhirnya selesai juga, guys, sinetron kita kali ini. Oke kawan, aku kira sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, klik tombol lonceng dan follow Instagram kawan.channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Eh, rumahnya Cok kebakar, guys. Astaga, tolong, kebakar, tolong, tolong. Wah.